Halo guys, selamat siang. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Selamat Macan. Oke, di perkesempatan siang ini guys, jam 12 lewat 10, kita berada di wisata kolam renang guys, terbaru, yaitu kolam renang Pondok Agung Waterpark guys, yang berada di Desa Wuringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, Jawa Timur guys. Ini untuk wisata ini masih tahap terus berjalan pembangunannya guys. Mungkin sekarang masih 75%. Jadi tetap udah dibuka, cuma untuk mengantisipasi tahun baruan aja guys. Jadi biar ada pengunjung yang mau wisata ke sini sama keluarga enak. Oke, habis ini kita lihat-lihat ke dalam seperti apa suasananya di wisata kolam renang Pondok Agung Waterpark guys. Oke, tetap jangan lupa subscribe dan pencet lonceng notifikasinya agar tahu video terbaru saya. Dan bila suka dengan video saya, jangan lupa like, share, dan komennya, karena semua itu gratis guys. Oke, tetap salam kompak dan salam seduluran Selawasi. Ojo lali ngopi biar enggak salah paham. Oke, terima kasih dan selamat siang. Halo guys, selamat siang. Ini sekarang saya lagi istirahat guys, karena panasnya full jam 12 guys. Sekalian istirahat sambil ngopi guys. Oke, dan alhamdulillah saya juga ketemu sama bapaknya. Beliaunya ini yang punya lah atau pengelola wisata kolam renang apa Pak? Pondok Agung Waterpark, yang di Desa Wuringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Oke, habis ini kita akan tanya-tanya awal tahun berapa kolam ini dibangun dan sekarang udah tahap yang keberapa guys. Oke, selamat siang Pak. Siang. Nah, mohon maaf dengan Bapak siapa? Bapak Mario. Bapak Sumario. Asli Desa Wuringin Agung, Desa Wuringin Agung, Desa Wuringin Agung, Desa Wuringin Agung, Kecamatan Wuringin Agung. Nah, saya mau nanya Pak, awal pembuatan wisata kolam renang ini atau pembuatannya itu tahun berapa? Tahun 2009. Untuk
Ini sekarang tahapnya ini berapa persen? Selesai penyelesaian. Ini kan masih tahap terus. Iya, sama saya kebetulan di Pak. Dan pengembangannya masih ke timur, masih ke tanah. Kita mau bangun semuanya ini. Ya rencananya memang demikian dan nanti perkembangannya itu apa sebetulnya bagus ya, kita tingkatkan terus kita yang belum ada ini kan cuma kita banyak yang tak mau ngomong-ngomong masalah anggaran, saya mau nanya nih, untuk anggaran berarti ini gimana Pak? Atau pribadi atau mungkin ada ya, yang betul atau ya, ya. Ini ya pribadi lah ya. Ini warga lingkungan ada juga. Warga. Berarti sementara masih pribadi lah intinya seperti itu ya. Mantap guys, ternyata Pak Sunario mudah-mudahan nggak dengar ya. Siapa ya. Jadi intinya guys, sementara ini masih dalam artian semuanya itu masih pribadi guys. Ya mudah-mudahan proyek kedepannya itu bagus dan nanti akan terus dilanjut, karena sekarang sudah mulai banyak wisata-wisata itu mandiri, ibaratnya wisata mandiri guys, bukan lagi dikelola untuk buat apa sama pemerintah enggak, jadi mandiri karena ya kita mampu dan sesuai aturan, karena kita juga harus punya izin, semuanya harus ada izin. Oke guys, itu aja sementara, nanti kalau udah 75% menjadi 100% jadi semuanya, kita akan main lagi ke sini dan kita akan ketemu lagi Bapak Sunario sebagai pendiri. Nah, sebagai pendiri kolam renang pondok ya, tempat wisata Pondok Agung Waterpark. Ini cocok untuk keluarga guys, tempatnya luas sekali. Terus ya, kalau panas ya panas, karena di atas kan nggak ada tempat untuk lindungan. Cuma banyak lagi gasibu-gasibunya, jadi tenang aja, nggak bakalan kepanasan. Kalau kepanasan, masuk kolam, dingin. Ya. Kolamnya ini ada dua. Sementara masih dua, dan satunya masih dijadikan kolam pemancingan. Jadi kalau yang hobi mancing mania, bisa kesini bawa pancingan. Yang penting tidak pancing masalah, cari mancing-mancing masalah ya guys. Oke, itu aja, terima kasih untuk buat Pak Sunario atas waktunya. Mudah-mudahan nanti bisa ditindak lagi di. Oke, amin. Tetap guys, jangan lupa ngopi biar nggak salah paham. Jadi saya kesini biar gratis terus.